Pantai Butuh adalah salah satu potensi destinasi wisata yang berada di Kelurahan Krambil Sawit, Kapanewon, Sabtosari, Gunung Kidul. Di dalam perkembangannya, Pantai Butuh masih perlu perhatian khusus dari pemerintah Kelurahan Krambil Sawit, pemerintah Kapanewon, Sabtosari, dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kedepannya, pemerintah Kelurahan Krambil Sawit akan membentuk kelompok sadar wisata di Pantai Butuh untuk mengembangkan potensi dan menggerakkan masyarakat, baik itu dari segi pariwisata, potensi seni budaya, dan roda perekonomian warga setempat. Ya, sebetulnya itu sudah ada pemasukan retribusi ke dinas, tapi kan namanya desa belum ada dana dan sebagainya, ini masih utuh, belum tersentuh. Tak buatkan sumur untuk minum di lembu dan untuk kebutuhan orang-orang di dalam. Kalau yang sudah dibuka jalan untuk sudah masuk itu Pantai Butuh dan calonnya Pantai Luwon dan Beten. Tapi lainnya ada pantai tapi belum dibuka, masih tertutup tanah warga masyarakat sehingga belum dibuka. Jadi masih agenda saja, namanya agenda itu masih di pantai-pantai tersebut belum pernah ada pengunjung. Seperti Medan dan juga kalau Medan itu kan sudah pernah ada pengunjung karena sudah ada akses jalan masuk ke pantai. Imawan Muhammad Arif dan Anas Nursiva mengabarkan dari Kapanewon Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.